Saya ngerasain dia mau masuk ke tubuhnya Mbak Ira loh. Mbak Ira fokus dong, Mbak Ira. Dia sekarang pindah ke belakang Mbak Ira. Tepat di belakang pundaknya dia. Mbak Ira. Kalau dilihat Mbak Iranya kok kayak ngelihat. Iya, kok dia ngeliatin Raja. Kesel gitu ke kamu, Raja. Iya. Kamu gak seneng ya sama saya? Keluarin, tunjukin kemampuan kamu makhluk halus. Derajatnya lebih rendah daripada manusia. Apa Anda mau saya bikin seperti adik saya? Iya, silakan kalau kamu bisa sekarang. Saya yakin jodoh, maut, dan rezeki itu semua ada yang di atas. Dan saya percaya adanya alam semesta. Saya sengaja menggambar bentuk. Ini kamu. Masih Mbak Ira gak sih? Udah enggak, Cika. Udah, oh ini makhluk ini? Iya. Iya, berarti udah bukan Mbak Ira. Bukan. Dia udah dimasukin? Udah dimasukin. Astagfirullah. Keluar. Kejelanak di dalam. Saya merasakan adanya satu faktor yang aneh sekali sih tentang isu warisan yang tidak jelas juntrungnya. Dia kalau si kuntilanak ini gak mau pergi, apa jangan-jangan dia masih nyimpen benda-benda yang apa ya, kayak jimat gitu. Saya kok merasa tali pocong ya dibawa-bawa kemana-mana ya. Ada tali pocong? Iya. Saya curiga nih tali pocong adiknya sih sebenarnya. Saya ngerasa. Aduh tuh serem banget. Tuh, tangannya tuh satu penuh dendam. Ingin menonjok orang. Saya pastikan ya di sini. Jangan membahayakan bintang tamu saya dan partner saya. Dia bisa keluarin jimatnya, tali pocongnya itu, Rod. Boleh. Apakah saya boleh melihat, Mbak Ira? Lihat deh tangannya dia juga kayak. Boleh. Iya, dia setengah-setengah gitu, Cika. Jadi dia antara Ira terus antara kuntilanak ini. Itu yang saya lihat. Mbak Ira, keluarin aja jimatnya, tali pocongnya. Coba bawa. Bawa, Anda bawa? Iya. Coba Anda bawa, ambil deh kalau Anda bawa. Boleh bawa. Boleh? Ya, boleh, silakan. Diambil. Aku nggak pernah lihat tali pocong sih, apalagi yang tali pocong abis di... Aduh, sini sering itu banget suka datang tali pocong. Suka ada yang bawa dan nyimpen. Itu bahaya nggak sih kok? Serem ya? Iya, bahaya banget. Bahaya untuk orang-orang yang punya kesadaran lemah sekali. Jadi akan mengganggu. Sosoknya serem banget, Ray. Pocong kayak berkerut mukanya. Iya, jadi gue ngerasa pocong ini juga... Ini sebenarnya saya lebih curiga ke arah adiknya ya. Udah bekas tanah-tanahnya gitu, iya. Kan. Ini nggak serem. Ini udah lama disimpan ya? Iya. Dari adik kamu meninggal, Mbak? Iya, betul sekali. Coba ambil. Tunjukin ke kamera. Kasih tahu. Ih, kenapa sih? Berani banget. Baunya. Saya butuh glove di sini. Waktu adik kamu meninggal, kondisinya seperti apa? Muntah darah. Saya melihat di sini ada debu-debu tanah kuburannya juga ya. Masih melekat di sini. Dan saya ingin mencek apakah ini semuanya masih original atau tidak. Satu kuntilanak, satu pocong. Berdarah-darah. Saya ngelihat di kamu masih ada lagi jimatnya. Kamu nggak jujur sama saya. Saya ngerasa masih ada satu lagi yang lain. Ada. Apa itu? Batu nisannya. Di bawah? Ya. Oke, baik. Saya ingin lihat. Mau dilihat, Roy? Mau.
Bawa aja batu nisannya, coba bawa sini kalau kamu mau. Sekalian. Ini ya, makhluk ini ya, hati-hati deh. Dua makhluk ini tuh lagi ngintai kita loh dari atas. Hah? Ada di sekitar kita. Yang satu jelas banget. Duh, jangan dong. Yang satu lagi masih ngumpet dan sembunyi-sembunyi. Sang pocong ini. Ini kenapa mereka bisa hadir di sini gitu sih? Karena terpancing datangnya. Saya rasa nih pocong ini memang adiknya sih. Adiknya marah atau? Adiknya ingin menuntut balas, sedangkan yang kuntilanak ini sebenarnya lebih kayak menjaga Mbak Ira gitu loh. Aduh, apa itu di bungkus? Oh my god. Tenang, silakan taruh. Ya, itu di bungkus itu apa? Itu di bungkus apa? Tanah kuburan. Ini dari kuburan adikmu sendiri? Silakan dibuka. Iya, ini kan biasa yang untuk ganjel pocong dalam kubur. Hah? Supaya dia nggak gerak. Dikasih bantal-bantalan ini. Bau banget di sini. Silakan duduk. Iya, saya masih sabar untuk menangani kamu. Ini tanah kuburan. Apa jadinya kalau saya pecahin? Apa urusan Anda mau mecahin? Mau mecahkan semua misteri di sini. Tujuannya kan memang seperti itu, bukan? Dan atau Anda cuma ingin unjuk gigi doang di sini? Saya Roy Kiyoshi. Saya sudah tegaskan sekali lagi. Saya tidak lihat Ira di dalam tubuhnya loh. Ini setengah Ira, setengah kuntilanak nih kalau saya bilang. Pocongnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.